Warga di Kabupaten Cianjur, duaan disirit tiwan atau tawon pespa anu nyayang dina suhunan imah salah seorang warga. Nalika sayang narek dimusnahkan, warga duaan disirit ku eta tiwan turta kungsi dibawa ka puskesmas. Jenglengan eta sayang tiwan teh ngabalukarkeun warga di sabu deureunana ngarasa sieun turta geunjleung. Tiwan atau tawon api anu oge katelah tawon Vespa anu nyayang dina kenteng salah saji imah warga, ngabalukarkeun warga di Kampung Tipar, Desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur, ngarasa ringrang turta sieun upama ngalalar ka eta jalan. Warga sapuk pikeun numpes eta tiwan make alat saayana. Tapi nalika rek numpes eta sayang tiwan, warga duaan kalah ka diseureud. Antukna eta warga duaan anu diseureud teh dirawat di puskesmas. Eta sayang tiwan anu kakara katohian kudu boga imah tisaprak 2 minggu katomperna kenteh di erong geus mang bulan-bulan nyayang. Dinamprona warga di sabu deureunana ngarasa sieun upama ngalalar ka eta jalan. Eta tiwan jenis Vespa teh mangrupa tiwan anu galak tur agresif upama diganggu. Kukituna upama diseureut bakal ngarasa ateul panas tepi ka muriang. Jeuk anu boga imah eta sayang tiwan teh matak ngahariwangkeun. Antukna warga tayan wani ngalalar ka eta jalan. Padahal sasarina rea warga nu ngaliwat ka eta jalan. Tapi disaprak katohian aya sayang tiwan, warga leuwih milih muter jauh ka jalan sejena lantaran sieun diseureud tiwan. Mungkin yang saya tahu secara pastinya baru ketahuan sekitar 2 mingguan. Tapi mungkin ini prosesnya udah lama ya, baru hanya kelihatan saja baru 2 minggu. Ini nyerang ke warga apa gimana? Ya kalau lihat dari berita yang beredar di TV, di media cetak, maupun media elektronik yang lain, sudah banyak korban yang seperti tawon seperti ini. Di sini ada yang disengat? Tapi kebetulan kalau di sini berhubung saya udah ngasih informasi ke pihak yang terkait, khususnya Pak RT, alhamdulillah sementara ini tidak ada korban. Paling Pak RT aja. Pak RT sempat disengat? Pak RT udah 2 kali, bukan tadi dari pihak desa sendiri, dari aparat desa ada yang kena juga. Sejeroning kita tejenglengan sayang tiwan teh geus dilaporkeun ka pihak Dinas Pemadam Kebakaran Cianjur, turta rancangna bakal sagancangna diungkulan ku pihak Damkar. Heri Setiawan, Bandung TV.